Mendorong rasa cinta anak-anak terhadap budaya dan alat musik lokal, serta upaya untuk mengkampanyekan perdamaian melalui musik tradisional. Fakultas MIPA Universitas Patimura Ambon menggelar lomba ukulele bagi siswa tingkat SD hingga SMA sekota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Lomba yang dipusatkan di auditorium Fakultas MIPA ini diikuti 600 siswa dari 61 sekolah. Dengan memainkan ukulele, setiap peserta diwajibkan membawa satu lagu wajib, yakni Bangun Pemuda Pemudi serta lagu pilihan tradisional Maluku, seperti Rasa Sayangi, Enggo Lari, Waktu Hujan Sore-Sore, dan Ayo Mama. Dengan adanya lomba ini diharapkan dapat memacu anak-anak untuk melestarikan budaya, sekaligus membangkitkan wisata musik terkhusus musik ukulele. Ambon terkenal dengan kota musik, dan sebenarnya ciri khas kita punya musik di Maluku ada. Salah satunya adalah ukulele. Karena itu kecintaan terhadap budaya ini tidak boleh luntur, karena ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita. Nah, saat ini dengan era teknologi, era globalisasi, era 4.0, pengaruh terhadap perubahan teknologi ini cukup kuat, sehingga ini harus dilakukan untuk kecintaan terhadap budaya Maluku itu juga harus tetap ada, supaya dia tidak tergilas dengan kemajuan teknologi saat ini. Ukulele sendiri merupakan alat musik tradisional yang ada di Maluku sejak ratusan tahun lalu. Melalui kegiatan lomba ini, Universitas Patimura, Fakultas MIPA, mendukung dan mendorong pemerintah daerah dapat mematenkan ukulele sebagai warisan alat musik bagi generasi muda. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku.